Binusko Serpong mengadakan Graduation Day tahun ajaran 2015-2016. Acara tersebut dibagi menjadi dua rangkaian untuk ECY atau Early Childhood Year dan EL untuk Elementary. Acara tersebut dihadiri oleh para lulusan tingkat TK dan SD kelas 6 serta orang tua murid. Sebanyak 133 wisudawan tingkat TK dan 215 wisudawan tingkat SD yang diwisuda pada tanggal 7 Juni 2016 bertempat di Gedung Schumann Hall Binusko Serpong. Murid TK dan SD dipanggil secara satu persatu ke atas panggung untuk diwisuda oleh Kepala Sekolah Binusko Serpong, Elsie Elbait, dan Wakil Kepala Sekolah Maria Cara Gregorio, berserta Henry Karema. Graduation Day ini juga dimeriahkan melalui performance gerakan dan nyanyian dari anak-anak tingkat TK dan tingkat SD. Binusko Serpong yang sudah berdiri sejak tahun 2007 selalu berkomitmen untuk memajukan pendidikan di Indonesia dengan kualitas terbaik.